Oke, teman-teman, untuk proyek kali ini saya ingin mencoba membuat floating hexagon rack ya dengan memanfaatkan kayu jati Belanda bekas ya. Nah, untuk itu saya sedikit buat konsep bahwa nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Oke. Oke. Kebetulan kayu jati Belanda yang saya peroleh di sini, ini kalau Anda perhatikan di sini ada bolong-bolong bekas paku, ya bolong-bolong bekas paku. Kemudian juga ada di sini retak, sehingga saya ingin mengoptimalkan agar satu lembar ini bisa menjadi 6 bagian. Saya tidak tergantung dari ukuran yang diinginkan. Jadi saya mencoba mengoptimalkan kayu agar nanti ya, sisi kayu ini bisa dibuang. Ini bisa dibuang. Ya, ini bisa dibuang. Kira-kira seperti itu. Yang ini itu lebar dengan membuang yang lubang-lubang paku ini. Ini kira-kira 32 dari sisi luar. 32 berarti ini kalau saya bagi 2 kurang lebih 16. Ya. 16 itu untuk mewakili 16 ini untuk mewakili sisi luar ya. Berarti yang ini juga sama pas 32. Kemudian kita bagi 2, 16. Yang ini juga ada 32, kita bagi 6 bagi 2 menjadi 16, sehingga ini sisi luarnya 16 cm. Oke, kalau saya gambarkan menjadi bentuknya seperti ini dengan lebar sisi permukaan atasnya 16 cm, ininya nanti akan menyesuaikan dengan tingkat kemiringannya. Tingkat kemiringan potong ini adalah 30 derajat. Ini 30 derajat. Untuk memotong kayu, Anda bisa menggunakan gergaji biasa, bisa menggunakan jigsaw, bisa menggunakan table saw, tapi yang paling mudah adalah menggunakan meter saw sliding karena dapat diatur tingkat kemiringannya agar bisa dipotong secara miring 30 derajat secara presisi. Tetapi tergantung perlengkapan yang Anda punya ya. Oke, kita coba lanjutkan dengan memotong papan ini dengan lebar masing-masing 16 agar optimal satu lembar ini. Ya, untuk satu lembar papan kayu jati Belanda ini menjadi satu buah floating hexagon shelf atau floating hexagon rack sesuai dengan kayu yang tersedia. Kita coba potong memakai sliding meter saw. Oke, untuk memudahkan pemotongan kayu, saya menggunakan meter saw sliding, ya, sliding meter saw dengan tingkat kemiringan 30 derajat di sini. Perhatikan, ini saya ubah tingkat kemiringannya 30 derajat. Oke, nah, kalau sudah, sehingga ketika dipotong dia akan presisi. Oke, selanjutnya dari 32 yang kita rencanakan, kita bagi 2. Dari 32 yang kita rencanakan, kita bagi 2, 16, sehingga ini akan terpotong untuk dibuang kembali. Nah, agar ukurannya sama, maka ya agar ukurannya sama, saya pasin dulu ya dengan batas pemotongan 16. Kira-kira seperti ini, tidak usah terlalu terpaku dengan ukuran ya. Tidak usah terlalu terpaku dengan ukuran, yang penting mendekati dan bahan bisa optimal terpotong serta terpakai. Nah, agar ukurannya sama, saya buat stopper di sini. Saya tempatkan stopper di sini. Saya cukup klem aja stoppernya. Baru setelah itu kita potong ya sesuai dengan yang Anda inginkan.
setelah Anda rapihkan dengan cara diamplas ya, agar serat-serat kayu bekas potongannya tidak mengganggu. Berikutnya Anda siapkan lem kayu ya, mereknya apapun. Kemudian solatip ya, solatip kertas. Kemudian kalau Anda punya klem ya untuk mengikat kayu, Anda bisa menggunakan klem atau bisa juga menggunakan tali plastik rafia biasa. Kita coba rangkai satu persatu. Ada 6 piece. Anda bisa rapihkan atau Anda susun dengan berdasarkan urutan pemotongannya. Kalau bisa atau tidak sesuai dengan urutan pemotongan tidak menjadi masalah, tetapi diusahakan yang ketebalan kayunya. Oke, kita gunakan solatip kertas. Saya lebihkan sedikit. Kemudian saya lebihkan sedikit, kemudian kita tarik. Dipastikan posisi kayunya rata dan lurus. Sebenarnya tidak harus memanjang seperti ini. Anda juga dapat memotong kertasnya per setiap bagian pada sambungannya untuk menghemat selatipnya. Nah, kalau sudah berarti ini ada 6 bagian, 1 2 3 4 5 6. Kita balik sebagai berikut. Iya. Oke. Anda pastikan lagi ini sudah rata. Oke, kalau sudah rata, sudah dipastikan rata. Langkah berikutnya adalah Anda memberikan lem. Ya, Anda berikan lem pada masing-masing sambungan ini. Anda gunakan lem pada masing-masing sambungan. Oke, heksagonalnya sudah terbentuk. Oke. Anda bersihkan sebelum lemnya mengering.
Okay, sudah diselatip, sudah dilem. Sebelum betul-betul mengering, Anda pastikan sudah bentuknya heksagonal sempurna. Kita cek. Saya berpatokan ke garis yang ada pada alas. Okay. Anda masih bisa sedikit menyesuaikan kalau dirasakan masih kurang pas. Okay, kalau Anda punya klem, kita bisa gunakan klem untuk mengikat biar lemnya kuat ya di sini ya. Oh, sebenarnya Anda juga bisa hanya sekedar menggunakan plastik benang rapia ya, pakai tali benang rapia cukup. Tapi ini karena kebetulan ada, saya manfaatkan saja. Okay, saya cek lagi apakah berubah nggak ukurannya. Okay, tidak berubah, fix. Okay, ini terikat kuat. Kita tunggu idealnya mungkin 1 hari atau sebenarnya 6 jam juga cukup ya. Oke, kita lihat rapi. Oke, sudah cukup kering. Kita coba buka lakbannya. Hasilnya cukup rapi. Cukup rapi dan cukup presisi. Cukup rapi dan cukup presisi. Kita tinggal beli dempul kemudian atau wood filler, kemudian kita amplas supaya terlihat lebih rapi lagi. Okay, satu sudah dan ini cukup presisi. Kita buka yang berikutnya. Okay, kita buka klemnya. Oke, ini pun cukup presisi dan rapi. Oke, ya. Oke, good. Selanjutnya kita coba amplas dan untuk yang celah-celah ini kita menggunakan wood filler atau menggunakan dempul. Di natural oil wood polish ini saya cicikan, kemudian kita coba dipoleskan. Sebaiknya searah dari serat kayunya. Kalau Anda perhatikan, serat kayu sekarang terlihat lebih menonjol. Anda boleh menggunakan finishing yang lain, merek apapun, baik itu yang water based maupun oil based. Oke, sekarang terlihat lebih cantik. Ya, kemudian tunggu sampai kering. Kalau perlu Anda dua kali atau 3 lapisan, silakan sesuai dengan selera. Oke, sudah cantik. Oke, kita lanjutkan dengan papan berikutnya. Ini kita lihat, kita bedakan antara yang sudah dipolis dengan yang belum. Ini antara yang sudah di finishing ya dengan yang belum. Ya, bedanya. Oke.